PKBNU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan mengurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai.